Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abi di Jarum Indonesia. Kali ini satu rumah yang minimalis, kolam renang. Ini yang super keren, Cluster Legian Sentul City, tipe-tipe Bali. Dan kita udah bangun ulang, keren. Dengan lingkungannya sangat bagus. Dan kita bisa lihat penampakannya, lingkungannya, ini depan rumahnya. Seperti ini guys, sangat menarik sekali. Dan kita akan masuk sebagai perumahan ya. Bagian depan dulu kita bahas. Jadi ada pohon-pohon yang lumayan indah di sini, dan ini ada carport, juga taman di sini. Nah, carport dan taman sangat selaras, dan ini kalau tamannya juga masih bisa multifungsi, bisa dimanfaatkan seperti apa enaknya. Dan kita akan lihat seperti apa dalamnya. Oke, di teras juga masih ada taman di bagian kaca sini. Kita bisa lihat tamannya seperti ini. Ini ada profil juga yang bagus. Dan sini teras depan dengan view yang sangat keren, yang cukup luas juga. Kita bisa lihat lumayan tinggi juga. Kita masuk ke ruang tamu. Di sini lantainya sudah granit, atapnya juga lumayan tinggi ini, sekitar 2,8 meter. Dan sebelum ke ruang tamu, kita masuk ke ruang kamar. Ada kamar satu, kamar di depan yang tinggi juga. Aksen putih mendominasi ruangan. Selanjutnya next kita masuk, di tengah ada tangga. Tangganya cukup unik, di ada kesan warna yang hidup di sini. Langsung lanjut ke dapur, bagian kitchen setnya seperti ini guys. Nah, sirkulasi udara juga lumayan keren. Selanjutnya kita masuk ke kamar mandi tamu, full keramik juga, dengan wastafel, shower, dan kloset duduk seperti ini. Selanjutnya kita masuk satu kamar lagi di belakang, bisa untuk kamar anak atau bisa untuk kamar pembantu juga, lumayan dengan ventilasi cahaya dan udara cukup. Ya, next kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang ini ada satu kolam renang yang cukup untuk mandi anak-anak. Unik sekali ya. Oke, kolam renangnya seperti ini. Jadi maksimalkan. Dan di sini ada teras juga belakang yang lumayan. Ini ada kamar pembantu dan kamar mandi pembantu. Nah, ini kamar pembantu, kamar pembantunya. Bisa dilihat area taman belakang, area belakang kolam renang dengan lampu yang cukup. Dan aksen cor apa tembok kasar ya. Dan ini penampakan dari belakang, dilihat untuk jendelanya. Nah, begitulah untuk tampilan di lantai dasar rumah Legian Sentul City yang didesain sangat minimalis dengan lantai granit yang super mewah dan keren. Kita bisa lihat di sini ada aksen-aksen bunga untuk mempercantik ruangan, dan tangga di bawah ini pemisah antara ruang makan dan ruang tamu. Ini kita akan naik ke atas seperti apa rumahnya untuk lantai atasnya. Oke, next nah, tangganya bercorak warna-warni, sangat punya taste sekali. Di atas kita masih ada family room area yang cukup luas dengan view yang keren, karena di depan ada view Hambalang dan Gunung Pancar juga. Sebelumnya kita akan masuk ke kamar depan bagian atas. Ini kamarnya sudah cukup luas, sekitar ukuran 3 meter kali 32 ya. Seperti itu, dengan tentunya pencahayaan yang cukup, karena
sini bisa dilihat view-nya, wow. Nah, fantastik rumahnya, sinar gunung juga. Nah, ini untuk penampilan kamar depannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian teras depan. Seperti apa? Terasnya, terasnya cukup luas. Dan dikunci dan view-nya sangat bagus sekali. Di sana ada Gunung Hambalang, Bukit Hambalang, Gunung Pancar yang Canggelen juga. Oke, dan begitulah ini sistem ruangannya. Ini cukup luas juga area atasnya, jadi full juga. Satu kamar lagi di atas, di belakang. Ini bagian kamar utamanya. Nah, kamar utama sepanjang selebar tanahnya, jadi full. Dengan teras juga di belakang, wow, view-nya sangat mantap sekali. Bapak Ibu bisa lihat view-nya, Gunung Pancar terlihat jelas di sini, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan di belakang sebenarnya masih ada view-nya. Oke, next kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya utama cukup luas dengan pencahayaan yang cukup. Ada shower, ada wastafel, ada kloset dan full keramik di atas aksen warna di sini. Nah, begitulah rumah klaster Ragian Sentul City dengan bangunan minimalis 2 lantai, 3 plus 1 kamar tidur dan 3 kamar mandi yang bisa menjadi desain inspirasi rumah impian Anda. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Juga masukan Anda dalam menciptakan rumah idaman Anda. Dengan saya Abi, dan buat Bapak Ibu yang ingin mendesain rumah seperti ini, membangun atau merenovasi rumah Anda, bisa hubungin kami. Atau juga Anda yang ingin menjual aset Anda, aset properti Anda, bisa hubungin kami juga di 0816 579 1015. Tentunya berbagai hunian yang kami tawarkan juga desain yang kami sajikan. Oke, seputar info rumah saya juga properti dan kontaktor langsung saja di www.propertisentulcity.com atau www.carirumahindonesia.com. Dengan saya Abi, di sosial media kami jangan lupa follow dan subscribe, ada Facebook, ada IG-nya. Terima kasih dan salam profit.